nggak di sini? Namanya? Pokoknya orangnya hitam, tinggi besar. Oh, di dapur. Hitam tinggi besar. Lonjong. Oh, gua kira dangdang di atas lemari. Ada nggak? Tinggi besar. Hitam. Hitam. Agak-agak lonjong. Ini teka-teki apa maksudnya? Ada pendek, imut-imut, putih, bibirnya seksi, manis. Mana? Saya. Ini begini. Tadi kebetulan saya semenjak jaga di sini nggak ada orang masuk sama sekali. Bohong. Loh sekali. Bohong untuk kebenaran nggak masalah. Tapi bohong nggak mungkin. Loh, kalau kamu tahu kebohonganku, mana mungkin aku bisa menafsir kamu? Aduh, iya. Jangan dramatisir gitu dong, Pak. Hah? Sekarang kamu maunya apa? Es cendol? Bapaknya dulu orang tua bapak pujangga ya, Pak. Itu kalimat-kalimatnya bagus sekali, Pak. Loh, karena aku itu mantan semu bahagia. Enggak beneran, Pak. Jadi waktu itu saya janjian sama teman saya di sini. Ada nggak? Laki. Aku tahu kalau tinggi, gede, hitam itu laki. Lonjong juga. Loh kok tahu lonjong? Kamu kok tahu lonjong? Enggak apa-apa beneran. Bapak sebagai seorang keamanan harus memberikan rasa aman. Jangan berbuat tidak senonoh. Aku cuma mempertebal kelonjongan itu. Pak, serius. Kalau enggak ada orangnya berarti ada barangnya. Cari, cari. Di mana? Barangnya itu mana? Apaan nih? Ada apa? Bukain ini kan? Ini es sama parudan. Beneran? Pak, kasih tahu Pak, enggak ada bilang Pak. Enggak ada. Ah, bohong. Enggak ada. Ini apa nih? Itu bakso bulat itu. Bang, satu bang. Satu. Ini bakwan yang enggak muat di pintu. Hah? Itu bakwan Malang. Kenapa? Orangnya tidak ada di sini. Mungkin kamu janji. Tahu gini deh, orangnya pendek. Tapi tinggi sekarang. Enggak. Janjiannya dua orang. Pendek. Pendek. Kuning-kuning langsat gitu kulitnya. Oh, gitu. Itu tinggi berapa cm? 90. Sebapak deh, sebapak. Hei, kelas berapa? Kelas berapa? Aku anak SMU. Kelas 2. SMU kelas 2. Eh, Pak Triman, sini. Ada apa? Ada apa? Tak ada apa? Ini siapa sih? Eh, sini. Kamu mungkin orangnya ini yang dicari. Nih, yang ini nggak lonjong. Ini tinggi, gede, hitam. Tapi nggak lonjong. Kamu hitam apa coklat? Baru ya, anak baru ya. Sepatunya merah. Anak Tegal merah. Dipanggil Kri. Lu. Pak Basuki. Kamu kok tahu nama aku Basuki? Lu ini satpam. Lu kan satam di sini. Bukan satam, batu. Ini apa? Ini anak baru pindahan sekolah. Bentar. Memang tidak boleh seorang pedagang mendekati anak sekolah? Boleh. Jangan berikan perbedaan jarak, dong. Kita manusia sama kok. Bukan gitu. Lihat dong, ini kan semu bahagia kalau kata Pak Satpam. Lah, ini kan jurus ciri-ciri kebahagiaan. Gak bisa. Gua bawaannya kalau ngeceh kayak cendol kayak nyosor ya. Mas, kuahnya dikit apa banyak? Kuahnya dikit apa banyak? Kamu mau cuci muka enggak? Kuahnya dikit apa banyak? Aku pengen bunuh kamu deh lama-lama. Enggak boleh. Pak Basuki, enggak saya tahu. Ini anak baru ini ya? Anak baru sana di Kuda. Ini pindahan dari Manado. Sama saya. Manadonya di mana? Situ orang mana situ? Tegal. Benar-benar harus berani. Cowok-cowok sekarang dibaikin ngelunjak. Sini, Mas. Panggil gitu aja. Hehehe, cerek. Siapa yang namanya situ? Siapa? Hah? Namanya siapa? Arta. Hah? Arta. Iya. Mak lu ngidaminnya pada makan buntut cecek ya? Gua nggak bisa diem begini, Bu. Sekolah semua. Sekolah SMU bahagia, kita bahagia. Iya. Bahagia petot-petot gitu. Bang, SMA lu sakit pinggang lo. Apa, Mas? Enggak. Kelas 1 berapa? Kok kelas 1 sih? Terus? Saya senior. Gak sekolah, kelas 1 berapa? Goblok. Kelas 1 ya kelas 1 berapa? Namanya grogi.
kayak begini nih kalau baru ketemu grogi dulu. Oh, gitu. Kalau tinggal di mana? Gue kasih tahu kalau kita ketemu cewek yang besar dulu, yang gagah, jangan begini-begini. Kalau nggak salah tinggal di daerah situ ya? Daerah mana? Itu saya waktu itu lewat itu depan itu yang rumahnya catnya bapaknya yang mafia yang tahun 95. Ini raja mafia bapaknya. Nah, gue tahu nih. Kalau ngelihat anak kayak lu tuh main tabas aja, cus. Apalagi kurus. Hitam. Enggak, yang pagernya kuning ronya ya. Gue pernah dekat gitu, lu lagi jemur pakaian. Nah, lu juga waktu itu kan nyiram-nyiram kebun gue lo. Gue disuruh majikan gue. Oh, lu juga gitu? Gue nyokap. Oh, nyokap. Kan, temennya liburan sekolah nyari capung, gue tahu. Gue pindahan, gue sekolahnya. Matiin dulu motornya, Bang. Siapa lagi sih? Ya biasa, yang ngiklanin motor. Mas, gua dapet dong. Hai, men. Guys. Yo. Guys. Cendol. Hey. Ini apa, minuman apa namanya? Ini minuman penghangat. Namanya apa? Cendol. Oh, enggak biasa cendol. Ya, mama biasa bilang kalau mama bilang jangan makan cendol. Eh, bapak lu no keseretan kena getuk sono. Enak aja. Ini papa sama mama kalau satu hari enggak ngabisin 10 juta diomelin. Ya orang bapak lu ngiping. Iya, isi. Kamu kok sopan banget sih? Masuk dulu, mau belajar. Udah terlambat kamu. Oh, maaf, Pak. Siapa? Terlambat kok. Baru masuk. Oh, itu yang anaknya tukang kue di belakang sekolah di sini juga. Anak sekolahnya nggak bayar tuh. Nggak bayar. Saya paling mahal bayar sini. Saya tahu. Biasa bayaran siapa berapa? Siapa nanya lagi? Bayaran berapa? Di sini berapa ratus sih? Papa. Kok banyak? Itu papa. Bayar biasa sih. Oh, bapaknya yang ketua nih yang nyumbang sini. Bayar 3 juta. Enggak boleh begitu. Kalau emang ukuran sarang 2 juta barang-barang kita pikul 2 juta. Gua malah kayak piara aja ya suruh bohong terus. Ini bajunya juga mahal-mahal kayaknya. Baju mahal. Udah diputusin kan. Oh, ini bajunya licin nih. Dulu. Saya tuh maksud gini ada mau deket sama ini. Kamu siapa namanya, saya? Kenapa sih? Kenapa? Lu anak sini juga ya? Wanita lebih cantik kalau bicara jangan tidak pakai. Gua enggak suka kalau orang sok-sok tajir di sini. Gua orangnya asik, benar. Gua juga asik, Jack. Oke. Okay. Oh, Iya, pokoknya beli apa? Silakan. Beli apa aja silakan. Baju. Baju. Bang, ada kolor nggak, Bang? Nah, ada kolor cap kaki 3 nggak, Bang? Bang, mau beli belum baju, Bang? Bang, ada sempak Tarzan nggak, Bang? Mau beli baju? Mas, oh, nggak bisa. Kamu jualan di sini mesti harus pergi dari jauh-jauh dari sini. Loh? Ini harus bersih semua. Ini sebenarnya kita usir, kok. Nggak peduli. Pak, bentar, Pak. Mau besok ada yang ngajakin ke rumah RT. Loh, tapi jangan buka di sini. Ke situ aja, Bang. Punya anak perempuan? Enggak, Bang. Oh, itu pas sama saya tuh. Pas. Rok, enggak. Oh, Bang. Seragam sekolah baru. Bang, ada... Mau. Coba, kamu kalau dagang di sini, biar jelas. Sini, Mas. Sini. Biar ada yang milih. Ini apa? Hah? Oh, gitu sih. Bang. Murah. Berapaan nih? Bang, mau enggak, Bang? Siapa nih? Kak. Kamu sekolah di sini? Iya. Hah? Kenapa, Pak? Itu yang baru. Bang, itu bukan Eko. Bapaknya yang orang kaya. Yang turun dari baby itu. Ada yang baru. Jangan di sini dong.
Ini ada yang baru. Lu kemarin. Oh, kenal sih. Ih, langganan saya dia. Oh, kalau bisa lagi.